Yeay, hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Windy dari Food Directory. Dan kali ini aku bakal ngajakin kalian makan ke salah satu bakmi favorit aku di daerah Puri. Tapi sebelum nyampe ke sana, aku mau jajan-jajan dulu di Pasar Puri. Ini aku udah ada di Pasar Puri dan yuk ikutin perjalanan aku ya. Jadi ini sekarang aku udah ada di dalam Pasar Puri. Dan aku sebelum makan bakmi itu biasanya jajan-jajan dulu di Pasar Puri. Karena di Pasar Puri itu banyak banget jajanannya tuh. Kayak kalian lihat jajanan-jajanan pasar gitu. Makanan basah, kue basah. Terus aku lagi mau cari gorengan. Kebetulan aku suka banget bakso goreng. Dan ini dia, aku mau beli bakso goreng di sini. Zeng-zeng. Nih ada bakso goreng. Dan ini di sini tuh panas banget. Ya, semua pasar panas sih. Jadi tadi aku sempat beli cingkus parking dulu biar adem gitu loh, karena panas banget dan aku tuh anaknya bener-bener butuh yang adem-adem, jadi adem itu gue. So yaudah, yuk kita cobain sekarang bakso gorengnya, oke? Ini bakso gorengnya enak. Dalamnya gurih, luarnya garing. Terus dagingnya fresh banget. Ya ampun, enak banget. Saatnya minum. Ya ampun, gila. Makan gorengan, minumnya cingkus sparkling. Seger banget, segernya tuh sampai ke bawah sini. Ini bener-bener enak banget sih. Kayak perpaduan gorengan sama cingkus sparkling. Super adem, adem tuh gue. Jadi ini dia blok tokonya. Blok I nomor 5B. Itu. Terus apa tanda namanya? Oh ini ada alamatnya nih, tantenya nih. Terus ini alamatnya. Nah ini dia, kue cookiesnya udah ada di tangan aku sekarang. Terus ini masnya lagi masak tuh. Ayo kita cobain ya. Manisnya pas, luarnya garing, dalamnya lembut. Terus ini juga gurih banget, enak banget ya nih. Enak banget, ini enak banget. Harganya satunya 3.000. Ini ada di Pasar Puri bagian belakangnya nih, di parkiran Google nih. Terus ini ingat-ingatnya muka masnya nih, mas ini mas. Nah jadi ya muka masnya ya. Gila sih, yang gue butuhin memang cingkus sparkling nih. Adem banget, seger banget, adem itu gue. Nah, jadi sekarang kita lagi otw ke Bakmi Aguan. Yang di rumah ya, bukan yang di Pasar Puri. Jadi yang di rumahnya itu ada di belakangnya Pasar Puri. Dan Bakmi Aguan ini adalah salah satu bakmi yang aku suka banget. Bakminya itu tipe-tipe bakmi yang besar-besar gitu. Terus dia pakai daging ayam rebus gitu dan super lucu. Dan yang terutama yang harus dimakan di Bakmi Aguan adalah bakso gorengnya, karena bakso gorengnya enak tapi mahal. Tapi itu kalau makan itu bakso gorengnya nggak tahu harganya, terus makan terus paling nanti pas bilnya keluar kalian kaget karena mahal. Menurut aku tuh mahal ya bakso gorengnya karena kecil, tapi kecil-kecil gitu dagingnya berasa banget, makanya aku bakal kasih ini kita pilih. Nah ini dia, aku udah nyampe di Bakmi Aguan yang di rumah. Ini dia rumahnya nih. Yaudah, yuk kita masuk sana aja, bakunya rame banget. Ini dia bakso yang aku bilang tadi. Bakso goreng mereka tuh enak banget. Oh gila, ini enak banget. Jadi ini tekstur bakminya tuh yang kayak bakmi-bakmi besar. Dia tuh alot, kenyal. Dan ini tuh kaldu ayamnya berasa banget, enak banget sih, aku suka banget. Nah ini dia baksonya. Baksonya Bakmi Aguan sih terbaik. Makan pas lagi anget-anget. Rapot. Nah, setelah udah makan si bakso gorengnya sama si bakmi ayam
ayamnya ini. Kalau misalnya kalian lihat tuh tekstur bakminya tuh kayak agak berminyak gitu, itu minyak ayam. Enaknya minum yang segar-segar. Nah, terus tuh dari tadi tuh udah dari kepasan dan segala macam, aku udah bawa si cingkus bakmi ini. Jadi tinggal minum aja karena ini segar banget, sama ini minum dingin-dingin. Benar-benar karena dia kayak dog gitu loh, turun kayak segar, adem gitu, bikin adem ini kita apa namanya dada kita dan tenggorokan kita. Minum ya. Ini seger banget. Udah makan bakmi, makan bakso goreng, minumnya cingkus pakmi. Gila. Gila asik banget sih, asik bikin gue banget nih. Gue bener-bener butuh sesuatu yang asik. Vlog kali ini, jadi hari ini aku bawa kalian jalan-jalan ke Pasar Puri sebentar. Habis itu aku ajak kalian ke bakmi favorit aku di daerah Puri, namanya bakmi Aguan. Terus di sini favorit aku adalah bakso goreng mereka dan bakmi alotnya mereka. Bakmi alotnya sendiri harganya Rp32.000 dan untuk bakso gorengnya harganya Rp8.800. Dan hari ini aku benar-benar senang banget. Aku bawa ini nggak salah. Keputusan aku untuk bawa cingkus sparkling ini nggak salah. Kenapa? Karena ini udaranya Jakarta lagi panas banget. Terus aku minum ini super segar banget. Jadi kayak, wah ini adem banget sih. Aku benar-benar seneng banget bawa ini cocok banget sama semua makanan yang tadi aku cobain. So yaudah itu dia guys, vlog kali ini semoga bermanfaat buat kalian. And don't forget to subscribe, comment, and like. And see you on another vlog. Bye-bye.